Sebuah kedai makan yang menjual olahan daging kambing di Kota Malang membebaskan pengunjung untuk membayar makanan dengan seikhlasnya saat berbuka puasa. Bahkan setiap hari Jumat, para pengunjung bisa makan gratis. Di bulan Ramadan kali ini, ada sebuah rumah makan yang menjual aneka olahan daging kambing yang lezat. Yang uniknya, penjual tidak memberikan harga setiap makanan yang dijual. Ya, para pengunjung hanya dibebankan untuk membayar dengan seikhlasnya. Menu lalapan kambing bakar menjadi favorit pengunjung yang datang untuk berbuka puasa. Tak hanya makanan, pengunjung juga dapat makanan ringan untuk berbuka puasa. Ya, kalau kita sih prinsipnya kalau kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala, insya Allah nggak ada ruginya, itu aja. Jadi kita ingin berbagi, ya kita ingin dapat fadilah, pahala dari teman-teman yang melaksanakan puasa ini. Tidak hanya membayar seikhlasnya, selama bulan Ramadan dan khususnya di hari Jumat, para pengunjung tidak perlu membayar menu berbuka puasa alias gratis. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.